Rumah Nenek Pegi Setiawan alias Perong, seorang daftar pencarian orang atau DPO yang baru saja berhasil ditangkap polisi, menjadi lokasi penggeledahan pihak kepolisian pada Rabu 22 Mei 2024 kemarin. Penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh Ketua RT 2 RW3 bernama Aries Lesmana. Menurutnya, pihaknya didatangi petugas kepolisian untuk diminta mendampinginya dalam kegiatan penggeledahan. Adapun rumah Nenek Pegi berada di Blok Simaja, RT 2 RW2 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saya sempat dampingi waktu polisi geledah rumah neneknya bareng penyidik, ujar Aries saat diwawancarai media Kamis 23 Mei 2024. Menurut Aries, dalam penggeledahan tersebut, polisi mengambil beberapa barang bukti yang dianggap dapat menguatkan keberadaan Pegi. Jadi bukti yang diambil itu bukti yang sekiranya menguatkan keberadaan Pegi saja, seperti dokumen-dokumen kayak gitu, ucapnya.